Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Egi. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung dan menunggu video-video terbaru dari channel Sapam Horror. Semoga video-video hiburan yang disajikan ini bisa menghibur teman-teman di rumah dan dimanapun teman-teman berada. Oke, seperti biasa kita akan mereview penampakan-penampakan hantu. Dan tentunya saya sudah menyiapkan 5 cuplikan video paling mengerikan. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung saja kita mulai videonya. Video mengerikan yang dibagikan di TikTok ini tak sengaja terekam oleh kamera seorang pria yang saat itu sedang merekam istrinya. Coba kalian perhatikan baik-baik video berikut ini. Terekam dengan sangat jelas, ada sosok misterius yang berada di lantai atas rumah di belakang mereka. Dan ketika kamera mengarah ke sosok tersebut, sosok itu terlihat sangat aneh dan menakutkan. Terlihat dari wajahnya yang nampak putih, rambutnya yang acak-acakan dan memakai gaun berwarna putih seperti sesosok hantu. Kalian tentunya punya pendapat masing-masing tentang video ini. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Video mengerikan ini diunggah oleh channel misteri yang bernama Scaror. Saat itu, pria yang bernama Kamaru dan seorang temannya tengah berada di dalam hutan. Di dalam video sebelumnya, dirinya membuat suatu ritual yang bisa mendatangkan makhluk astral penunggu hutan tersebut. Dan beberapa kali juga dirinya dikagetkan dengan kemunculan sosok wewe gombel sedang memakan sesajen yang sudah dia siapkan. Di dalam video lanjutannya ini, wewe gombel tersebut kembali muncul menampakkan wujudnya. Coba kalian fokus melihat video berikut ini. Rek, tunggu, Rek. Seperti yang bisa kita lihat, sosok wewe gombel itu berdiri tak jauh dari posisinya. Terlihat rupanya yang begitu mengerikan dengan mulutnya yang berlumuran dengan darah. Ditambah lagi payudaranya yang terlihat besar menggantung dan seluruh tubuhnya yang hitam. Dengan tenang dan beraninya, pria tersebut mengabadikan momen mengerikan itu. Tapi temannya malah berlari kabur karena ketakutan. Rek. Video mengerikan ini diunggah oleh channel misteri dari Indonesia yang bernama Beda Alam Official. Yang dimana pada saat itu, pria yang bernama Alam dan Ki Suryo sedang melakukan penelusuran di sebuah hutan. Setelah melakukan ritual pemanggilan, mereka langsung mulai memasuki hutan tersebut. Akan tetapi, belum lama mereka berjalan masuk, mereka sudah dikagetkan dengan kemunculan sosok pocong yang mengintip dari balik pohon. Seperti yang bisa kita lihat, ketika mereka mencoba mendekati sosok pocong itu, tiba-tiba saja sosok pocong tersebut langsung menghilang. Mereka pun terus melakukan pencarian, sampai akhirnya sosok pocong tersebut muncul kembali tepat di hadapan mereka. Coba perhatikan. Pocong. Astagfirullahaladzim.
terekam dengan sangat jelas bagaimana pocong itu menyemburkan air ludahnya ke arah mereka. Dan seketika ludahnya tersebut berubah menjadi api. Sosok yang memiliki wajah yang sangat mengerikan itu seperti tidak menyukai kehadiran mereka di hutan tersebut. Tidak tinggal diam, mereka mencoba melakukan perlawanan kepada pocong itu. Seketika pocong tersebut pun terlihat seperti kesakitan. Dan lagi-lagi menyemburkan ludahnya yang membuat mereka menjadi sangat kaget. Oke, sekian dulu video menyeramkan kita kali ini. Semoga video-video tadi dapat menghibur kalian semua. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.